Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menunggu di sini. Panjenengan yang berada di tempat ini, yang sudah ada di sini. Sebelumnya saya mohon maaf. Di air terjun alam kandung ini sudah banyak sekali ada anak muda-mudi yang meninggal, yang tenggelam di situ. Itu karena apa nggih? Karena mereka itu tujuannya mesum. Di belakangnya jangan boleh ikut yang santri pakai baju merah, tidak diperbolehkan ikut, nanti ketarik bisa berbahaya beliau. Jangan ikut ke sana. Satu santri ini sudah diincar. Tempat duduk ini sering digunakan untuk duduknya wanita-wanita yang berada di tempat ini. Coba mendekat sini. Iya, saya harap jangan ada yang duduk di tempat ini. Energinya sangat dahsyat sekali. Ini bisa menjadi sebuah pengikat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Jadi beliau menyampaikan ada tasbih yang dari bijinya jambu itu. Tanya pincangkan. Kuat. Rasakan energinya, genggam, ikuti kekuatan jurusnya. Ada satu pasang, dua pasang ini. Ada dua pasang. Astaghfirullah.
Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ala di lahi lahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ala di lahi lahi. Allah. 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 Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat yang diberikan Allah ini bisa kita gunakan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya sengaja mengajak panjenengan semuanya untuk datang ke sini. Tujuannya ialah untuk membersihkan hati. Tujuannya untuk menyendiri, membersihkan hati. Jika kita berada di tempat keramaian, terkhusus di padepokan, kita banyak sekali dicari oleh orang, dipuji oleh orang. Makanya panjenengan saya ajak ke tempat ini untuk menyendiri, bersihkan hati supaya tidak menjadi hubud dunia, supaya kita semuanya bisa membersihkan hati kita, bisa mendem atau mendito, membuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang sifat-sifat keegoisan, membuang sifat-sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Injih. Niki kula kalih sinten mature? Dalem. Saya yang menunggu di sini. Panjenengan yang berada di tempat ini. Yang sudah ada di sini. Ya. Injih. Asmine paring asmo namanya siapa? Mbah Puji. Oh. Injih, Mbah Suci. Inji. Ada apa rame-rame kesini? Iya, kita semuanya datang ke silaturahmi kesini untuk membersihkan hati supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kedatangan kami kesini sedikit mengganggu atau mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati kalau di sini. Siap, insya Allah. Yang muda-mudi, jangan tebar pesona, jangan berbuat mesum, jangan berbuat mesum. Insya Allah, dan kami patuhi. Sebelumnya saya mohon maaf. Di air terjun alam kandung ini sudah banyak sekali ada anak muda-mudi yang meninggal dan tenggelam di situ. Itu karena apa, nggih? Karena mereka itu tujuannya mesum, berbuat kotor di sini, tidak bagus di sini, kurang baik perbuatannya, tidak patut dicontoh untuk yang lain. Astagfirullahaladzim. Iya, saya beberapa waktu yang lalu
mendengar kabar ada anak laki-laki yang masih muda meninggal dan tenggelam di tempat ini. Berarti yang paling penting, jika berada di tempat ini, jangan sampai mesum begitu, nggih. Insyaallah. 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 Allahu Akbar. Demi Allah, saya enggak mau mengada-ngada. Mungkin hanya sekedar halusinasi saya. Tadi saya lihat di belakang beliau ini ada seperti ada bayangan gerombolan makhluk-makhluk dari golongan Abdul Jumud. Masyaallah. Itu yang mengganggu-mengganggu. Nanti insyaallah akan kami jalankan apa yang menjadi pantangan di tempat ini. Semoga saja semua saudara-saudara kita yang datang ke sini, yang terpenting bisa menjaga adab dan tidak melakukan tindakan yang tidak senonoh atau yang tidak baik, insyaallah. Saya sebelumnya mohon izin ke panjenengan untuk riyadhah khalwat di tempat ini. Apakah saya diizinkan? Saya izinkan. Jangan punya pikiran buruk ataupun untuk meminta sesuatu yang lainnya. Insyaallah. Insyaallah kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sini bukan untuk meminta kepada makhluk, tetapi kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini, di tempat yang sepi ini, kita hanya ingin menyendiri, membersihkan hati, karena kita biasa di dari tempat yang ramai sering dipuji, maka kita tidak mau hati kita terkotori dengan pujian itu. Kita ingin berada di tempat yang sepi, menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin, Kak. Alhamdulillah, barakallah. Matur suwun. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demi Allah, demi Rasulullah, nggih. Saya sampaikan ke panjenengan, ini bukan untuk sebuah ketenaran atau hanya untuk sebuah omongan atau hanya untuk sebuah tontonan. Demi Allah, di tempat ini ada beberapa kejadian yang merenggut nyawa. Jadi jangan dibuat main-main. Kalau melihat ada orang cantik atau seperti ada musik, jangan didatangi. Ketika ada musik, biarkan saja musik, ya biarkan. Ada musik gamelan, ada musik seperti hiburan malam, tidak usah didatangi. Itu yang pertama. Sudah saya ingatkan, nggih. Paham? Jika nanti mendengar musik, sekarang pun sudah terdengar, sering-sering di telinga saya. Tidak usah dipedulikan, apalagi didatangi. Yang kedua, kalau melihat keramaian atau ada orang-orang yang berbincang-bincang, ada orang yang cantik, sudah biarkan saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang di belakangnya jangan boleh ikut, yang santri pakai baju merah tidak diperbolehkan ikut, nanti ketarik bisa berbahaya beliau. Jangan ikut ke sana. Satu santri ini sudah diincar. Ini lebih baik satu santri ini jangan ikut ke dijaga. Ada yang ini, ada yang ini. Aksa. Kang Aksa, sama beliau. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Saya minta panjenengan jangan sekali-kali mengganggu anak-anak saya yang ada di tempat ini. Kenapa panjenengan berbicara kepada saya tertarik ke anak yang berpakaian merah? Siapa namanya ini? Rian. Kang Rian. Karena dia mau. Dia mesum? Ya. Pikirannya sudah ngawur. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ikhlas kalau panjenengan berusaha untuk mengganggu anak-anak saya yang ada di sini. Sampean tahu siapa saya? Tahu.
silahkan panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Jangan azan, Pak Lurah. Jangan mengganggu dan jangan membawa anak-anak saya. Kenapa kalian datang kemari? Silahkan panjenengan kembali ke tempat panjenengan sendiri. Kenapa saya suruh kembali? Kalian yang harus kembali. Ini tempat saya. Saya tidak ingin mengganggu panjenengan. Buat kami, dimanapun tempat itu adalah tempat manusia, karena kami adalah khalifah fi ardi. Kami adalah pemimpin di muka bumi ini. Panjenengan punya alam sendiri. Di sini saya sudah di sini. Kenapa usir saya? Saya tidak mengusir panjenengan. Silakan panjenengan. Tadi saya lihat ada di atas sana, silakan kembali. Kita sesama makhluk. Karena saya merasa terusik, merasa terganggu. Sesama hamba Allah jangan saling mengganggu. Sudah saya sampaikan dari awal. Saya datang ke sini tidak ada niat untuk mengganggu. Saya datang ke sini untuk menyambungkan silaturahmi. Saya ke sini untuk khalwat menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga itulah saya datang ke hutan ini. Saya datang ke tempat ini karena di tempat ini sunyi dan saya ingin menyendiri. Di sini juga ada sungai air terjun, yang di mana air ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Khidir alaihi salam adalah penjaga dari sungai-sungai ini. Maka saya datang ke sini. Kalau panjenengan tidak terima dengan saya, lalu kesalahan saya di mana? Itu. Sudah tadi di pertama sudah ada yang memberi wejangan, mengasih tahu jangan mempunyai pikiran kotor. Tapi ternyata santrimu masih ada yang mempunyai pikiran kotor. Satu santri yang masih itu jangan boleh ikut dulu, biar di sini aja. Iya. Pikiran kotor itulah makanya saya ajak ke sini untuk dibersihkan, bukan untuk dibinasakan. Pikiran yang buruk itulah kita ajak untuk khalwat membersihkan kotoran supaya bisa jadi bersih. Itu gunanya kami datang ke sini, untuk membersihkan hati. Sebab itulah santri saya ajak ke sini. Silakan saya izinkan, tapi di sana ada pintu gerbang yang kalian harus izin juga. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Astagfirullahaladzim. Untuk semua anak-anakku, jaga hati nggih. Kita di sini niatnya untuk khalwat menyendiri, membersihkan hati. Kita setiap hari didatangi oleh banyak orang. Setiap hari kita dibawakan makanan, banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang memberi. Jangan sampai kita menjadi hubud dunia, menjadi orang yang sombong, merasa diri kita lebih berharga dan lebih mulia daripada yang lain. Kita sebagai santri harus bisa mendem. Kita sebagai santri harus bisa mendito. Kita sebagai santri harus bisa memendam semua keinginan-keinginan, baik itu yang bersifat dunia, wanita, tahta, dan harta. Jadi santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau dipuji ambil, masuk kantong kresek, buang di tong sampah, biar nggak jadi sombong. Kalau dibully, dicaci, ambil, masuk kantong kresek, buang di tong sampah. Jadinya al-sofa, al-jafa, dan al-wafa. Dipuji maupun dicaci sama saja. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk panjenengan ketahui semuanya,
adab itu adalah yang paling utama. Bukan hanya adab kepada sesama manusia, tetapi adab terhadap alam dan sesama makhluk. Kita di dunia ini bukan hanya kita saja, tetapi ada tumbuhan, ada pepohonan, ada binatang, ada malaikat, dan juga ada jin. Jadi dimanapun tempat kita, kita harus beradab. Itu yang harus dilakukan. Kenapa ada seseorang yang masuk ke suatu tempat akhirnya celaka? Karena dia tidak beradab, tidak bersopan santun. Perlu untuk jenengan ketahui bahwa di setiap tempat sebelum kita tempati, tentu sudah ada yang menempati. Contoh, ketika kita masuk ke dalam hutan. Ketika kita belum masuk ke dalam hutan itu, tentu di dalam hutan sudah ada makhluk yang lain. Entah itu hewan ataupun bangsa jin. Jadi kita harus beradab, bersopan santun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya supaya kita selamat. Intinya dimanapun tempat, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka kita akan selamat dimanapun tempat. Jaga adab, jangan sampai berbuat senonoh. Itu yang pertama. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa dimanapun tempat, yang pertama jangan sampai berbuat yang tidak benar atau tidak senonoh mengotori tempat itu. Contoh mesum, kencing sembarangan, dan berpikir yang buruk. Yang ketiga, jangan sampai kita meminta sesuatu atau menggunakan ilmu hitam atau meminta ilmu-ilmu sihir kepada tempat itu. Karena itu nanti akan membuat celaka. Jadi ketika di sini, tujuannya bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari ilmu apapun, tapi di sini untuk menyendiri. Bukan tertuju pada makhluk, tetapi tujuannya kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana nanti saya lihat dari beliau yang tadi menari ini tadi, ini adalah menggoda, mengajak untuk ke dalam hal yang buruk. Dan di sana sudah ada pusakanya yang berupa ilmu pengasihan. Saya sampaikan ke jenengan, ketika panjenengan nanti bersemedi atau bertafakur, berdiam diri sebelum nanti pada akhirnya didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan kembali kepada Allah, maka diamlah sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu tertinggi di dalam tasawuf, yaitu ilmu diam. Ilmu diam ini disebut dengan ilmu tanah atau kabumian. Bumi itu diam. Walau diinjak, dikotori, dikencingi, tetap diam, tapi tetap memberikan kebaikan. Makanya itu ilmu tafakur atau ilmu diam ini adalah ilmu tertinggi. Nanti ketika jenengan diam, akan ada cobaan, di sana nanti akan muncul cahaya. Atau seperti wanita menggoda, jangan sampai nanti ketika dikasih tahu ada pusaka yang bisa memberikan ini dan itu, bisa membuat sampean mudah disenangi lawan jenis, jangan sampai memakai itu, karena benda itu nanti pada akhirnya lah yang akan mencelakakan panjenengan. Karena nanti akan ada ikatan, perjanjian antara panjenengan dan setan. A'udzubillah min dzalik. Karena hal ini sangat berbahaya sekali, dan saya tidak mau panjenengan terjerumus, apalagi sampai-sampai mengambil benda itu. Itu berbentuk seperti siluman ular, jadi akan saya ambil dan akan saya kembalikan ke alamnya. Takut saya kalau tidak saya ambil dulu, nanti panjenengan tergoda. Sebelum kakinya berjalan untuk melangkah, baca dulu 3 kali, tahan nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Dalam hati, tarik nafas, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat, selamat, selamat sekakersane Gusti Allah
Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat-selamat saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo. Dikir istighfar, jangan dikir istighfar. Ayo sini ikut. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wala quwata illa billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di tempat ini, demi Allah, demi Rasulullah, jika kamu mengganggu, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, kamu akan dilaknat oleh Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud, 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 wujud seko kersane Gusti Allah. Seko kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud, wujud seko kersane Gusti Allah. Kau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat duduk ini sering digunakan untuk duduknya wanita-wanita yang berada di tempat ini. Coba mendekat sini. Untuk menjebak. Iya, saya harap jangan ada yang duduk di tempat ini. Sudah semuanya diam, semuanya diam. Bisa diam, duduk. Bisa duduk diam. Sudah diam, duduk di sana, duduk di sana, diam. Lihat di sit start sini, dia bergoyang, sebelah sana itu tidak. Yang sebelah sini dia bergoyang, yang lainnya tidak diam. Sumpah demi Allah, kaki saya terasa seperti pewanas yang menarik.
dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tauhid dari segala kesalahan ini Gusti Allah, dengan kalimat la ilaha. Energi ini sangat dahsyat sekali. Ini bisa menjadi sebuah pengikat ini. Benda ini bisa menjadi sebuah pengikat karena auranya sangat merah sekali. Sampai pohonnya pun juga seperti ini. Energinya sangat kuat dan berenergikan jin ifrit. Seperti jin yang mengganggu ketika baginda Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, golongan jin ifrit. Ini bisa mengikat diri seseorang menjadi mudah sekali untuk disenangi oleh orang lain atau semacam pelet, tapi dia sendiri menghambakan dirinya kepada iblis. Bismillah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa Muhammadin nuridati wa syari sarifi sal asma wa sifati wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi sair al asma wa sifati wa ala la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Punyamu? Enggak, saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Saya hanya menunjukkan dan saya hanya memperlihatkan ke anak-anak saya jangan sampai tergoda dengan benda apapun yang menjadi pengikatmu atau menjadi pengikat dirimu kepada orang-orang untuk kamu jerumuskan. Jadi saya tidak mau anak-anak saya ada yang terikat dengan bujuk rayu kamu. Saya sampaikan ya kepada semua santri, jangan menginginkan benda apapun di tempat ini, paham? Itu nanti malah menjadi ikatan yang bisa mencelakakan, seperti sapi yang diikat lehernya akan ketarik dalam sungai dan akan celaka, paham? Biasanya benda ini kamu gunakan untuk apa? Oh, benda ini untuk mengikat, untuk memikat. Astagfirullah.
Astaghfirullah. Inna Allah rahimah walaulah kuatullah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kalian cari? Saya tidak mencari apapun di tempat ini. Karena buat kami semua tempat itu adalah tempat kami. Kita adalah khalifah fi ardi. Dan kami datang ke sini untuk menyendiri, untuk membersihkan hati. Jadi benda ini yang menjadi tanda pengikat di dalam diri seseorang supaya menjadi budak kamu. Kalau seseorang menggunakan ini, maka dia akan sangat mudah untuk mendapatkan lawan jenis sehingga kamu perbudak menjadi budak nafsu kamu. Astagfirullah. Kalau udah mau pakai, mau jadi budaknya jin, terus nanti sukmanya dibawa gitu. Mau? Astagfirullahaladzim. Saya minta jangan mengganggu anak-anak saya yang ada di tempat ini. Silahkan panjenengan. Kenapa? Jangan. Tidak saya izinkan kamu membawa satu pun santri saya. Tidak saya izinkan. Berarti kamu mau berhadapan dengan saya. Kamu berani berhadapan dengan saya? Keluarkan semua kemampuan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu jabbar. Allahu jadir jabbarullah jadirullah. Allahu jabbar. Allahu jadir jabbarullah jadirullah. Allahu jabbar. Allahu jadir jabbarullah jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allah Jadir Allah. 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 Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbarullah Jadir. Allah. Allah. Dengan izin Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kang belakangnya la ilaha. Sebenarnya ikat mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La khawla wala quwata illa billah in adil alim. La khawla wala quwata illa billah in adil alim. La khawla wala quwata illa billah in adil alim. Tekan. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Habibina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Ini dari bangsa Ruhaniyah. Beliau dari golongan walinya Allah, atau dari, kalau di dalam bahasa gaibnya adalah Rizalul Gaib. Assalamualaikum ya Rizalul Gaib. Assalamualaikum ya Rizalul Gaib. Assalamualaikum ya Rizalul Gaib. Al-Fatihah. Saya enggak pantas kalau harus menerima pemberian yang sangat istimewa. Jadi beliau menyampaikan ada tasbih yang dari bijinya jambu itu, apa namanya? Iya, dari bijinya jambu. Bukan jambu klutuk. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil adzim. Kalau diberikan ke saya itu gunanya untuk apa? Kalau saya pengobatan semuanya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang diberikan, walaupun saya merasa hina, akan saya terima dan akan saya gunakan untuk zikir atau wirid saja. Nggih. Bukan untuk apapun, karena semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahu akbar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dikencangkan. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan energinya. Genggam. Ikuti kekuatan jurusnya.
Ustaz, baca lahu, Ustaz. Lahu. Lahu. Apa yang dibaca? Coba dengarkan, Ustaz. Yahu. Yahu. Baca Yahu, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Inna Allahu rahim. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kuasamu ya Allah. Dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan kuasamu, dengan kekuatanmu, dengan perlindunganmu, hamba memohon ya Allah, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat untuk diri hamba
keluarga hamba, agama hamba, dan negara hamba. Bismillah, bismillah, bismillah. Iya. Astagfirullahaladzim. Tasbih ini insyaallah yang saya dengar tadi dulunya pernah dipakai oleh Sunan Bonang. Jadi ada barokah dan energi yang luar biasa. Dingin. Terasa sangat dingin, ya. Nanti digunakan untuk pengobatan nantinya. Tapi semuanya dipasrahkan pada Allah, karena semuanya hanya sebuah sarana saja, hanya sebuah sababiah saja. Tapi kita hidup ini semuanya menggunakan sarana. Sarana itu bisa dikatakan juga adalah syariat. Jadi selama kita hidup maka selama itu kita wajib untuk menjalankan syariat. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita harus tetap menjalankan syariat. Tidak ada orang yang masih hidup lalu dia dibebaskan atau tidak diberikan dosa oleh Allah ketika tidak menjalankan syariat. Intinya setiap orang hidup tidak ada yang dibebaskan untuk tidak menjalankan syariat. Selama kita hidup, maka selama itu pula diwajibkan untuk kita tetap menjalankan syariat. Syariat itu adalah sesuatu tindakan yang nyata. Makan itu juga syariat, minum syariat, bekerja itu syariat, beribadah sholat itu syariat, puasa itu syariat. Jadi selama kita hidup kita harus tetap makan, selama hidup kita harus tetap bekerja, dan selama hidup kita juga harus tetap beribadah sholat. Karena batin harus bisa memimpin tohir atau jasad. Tidak boleh seseorang berbicara, saya sudah tarekat, saya sudah makrifat, sudah enggak perlu menjalankan syariat. Orang di dunia ini yang paling bermakrifat adalah baginda Rasulullah SAW. Tetapi baginda Rasulullah juga tetap menjalankan syariat. Pernah suatu ketika Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh makhluk raja jin dari golongan jin ifrit yang berupa berbentuk nur atau cahaya dari langit. Ketika itu makhluk itu berkata di dalam perwujudannya, aku adalah Tuhanmu Allah, dan mulai saat ini karena ketaatanmu engkau saya bebaskan dari syariat. Ketika itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani langsung membalas, hai kau makhluk yang dilaknat oleh Allah, segera kamu pergi dari tempat ini atau akan saya bakar dengan izin Allah. Ketika itu raja jin iblis jin ifrit terheran-heran dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia berbicara begini, dulu saya menyesatkan sahabat dari Nabi, terutama dari Nabi Musa, itu pun dengan cara yang seperti ini. Saya menyesatkan para aulia, wali-wali Allah pun dengan hal ini, itu bisa. Tetapi kenapa dengan dirimu saya tidak bisa? Ini karena kebersihan hati dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani berbicara, tidak mungkin Tuhanku membebaskan diriku dari syariat. Jadi selama kita hidup, kita harus tetap menjalankan syariat. Karena syariat ini adalah tindakan yang harus dilakukan selama kita hidup. Bahkan sholat ini tidak akan bisa ditinggalkan walau dalam keadaan seperti apapun.
tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring sambil bernafas, berkedip mata, tetap harus tetap menjalankan sholat. Karena ini adalah perintah Allah yang paling utama. Walaupun di situ ada syariat, tarekat, hakikat dan marifat, tetapi tidak mungkin seseorang itu akan kenyang kalau tidak makan. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa tarekat, bisa hakikat dan bisa marifat kalau tidak melancarkan syariat. Orang tidak akan mungkin bisa merasakan manisnya kopi kalau tidak minum kopi. Jadi dengan satu tindakan ini nanti akan naik tatanannya menjadi marifat, bukan tingkatan tetapi tatanan. Jadi saya harapkan panjenengan walaupun memegang sarana tasbih ini, tasbih hanya digunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ketergantungan kepada apapun selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada apapun selain kepada Allah, itulah yang menjadi musyrik. Jadi musyrik itu letaknya bukan pada benda, tetapi pada hati. Kalau kita punya motor, lalu kita beranggapan yang mendatangkan rezeki itu motor, musyrik. Tapi kalau kita yakin Allah yang mempermudah dengan sarana motor tadi, insya Allah tidak musyrik. Benda apapun sebenarnya benda mati, tapi karena Allah memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan dan menggunakan benda-benda itu tadi. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Wa la khayyul karim wa atubillah. Astaghfirullahaladzim wa la khalaq. Illa billahi la'inatullah wa la ikhwata illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirih sarifi sa'ir al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirih sarifi sa'ir al-asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirih sarif fi sairil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Tambalkan di dada, dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. La khala wa la quwata illa billahi al-nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil 'alamin arrahman. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Ha ila wa khilu qayb. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seperti ada yang menyembur ular pupu besar dari arah sebelah sana. Astaghfirullahaladzim. Seperti ada ular besar kayak naga ya, di pohonnya itu tadi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa. Astaghfirullahaladzim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Astaghfirullahaladzim. Kelihatan dua mata besar itu, Ustaz. Astaghfirullahaladzim.
cahaya putih dua itu matanya saja. Itu sebesar pohon, gimana dengan badannya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum salam. Jadi wanita yang tadi menari itu, yang tadi duduk di sana sebagai penggoda, itu hanya sebagai pelayannya dari siluman ular ini. Stop. Tadi itu hanya pendampingnya saja, pelayannya saja, yang wanita menari tadi. Ini adalah rajanya ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Lihat angin yang menerpa pohon ini, Kang. Ini dari pohon, dari badannya dan kepalanya ada di sini. Di sini ada mustikanya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah, Allah, dengan izin Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala Allah, tatullah, sifatullah, wujudullah, Allah, tatullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah. Allah.
Ada satu pasang, dua pasang ini. Ada dua pasang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. 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 Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah de la ilahe. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah de la ilahe. Allah. Allah Akbar. Allah.